Di episode selanjutnya nanti, Aldebaran tak mampu menahan air mata saat dirinya mendengar Raina membacakan surat untuknya di sekolah. Isi surat yang sangat menyentuh. Surat tersebut mengisyaratkan betapa Raina sangat menyayangi dan takut kehilangan Aldebaran. Sejak kematian Andin, Raina merasa saat ini hanya memiliki papahnya Aldebaran, sehingga perasaan tak mau kehilangan Aldebaran semakin kuat di hati Raina. Surat tersebut pun menggambarkan betapa Raina rindu akan adiknya Askara. Aldebaran pun bertekad akan kembali mencari keberadaan Askara dengan lebih intens. Kondisi terakhir mengenai pencarian Askara mengalami jalan buntu, di mana Randy yang diperintahkan Aldebaran tidak mendapatkan titik terang mengenai keberadaan Askara. Kali ini info tentang Askara akan mulai kembali terbuka. Semua melalui Tante Mayang yang tak sengaja melihat sosok Askara di rumah kontrakan yang ia kelola. Meskipun Tante Mayang belum yakin jika itu adalah Askara, namun informasi tersebut Tante Mayang sampaikan ke Randy yang kemudian segera bertindak mendatangi kontrakan Indra.